Lalu ada Black Tetra, harganya ini Rp5.000. Jadi bisa teman-teman lihat ya. Jadi kalau misalkan mau beli di sini sudah ada harganya di sebelah kiri kanan atas. Nah, yang ini ikan ini harganya 5.000, ada yang 3.000. Nah, yang kecil ini plati koral ini harganya Rp3.000 satu ekornya. Nah, di sini ada ikan balasak 10.000. Nah, untuk yang kapiatnya itu harganya Rp15.000. Lalu ada lagi ikan bawal, harganya satu ekor Rp5.000. Nah, ini ikan piranha Indonesia. Jadi kalau misalkan pingin ikan piranha ya, ini cukup ikan ini juga sangat bagus ya. Nah, ini ada ikan jenis cichlid, harganya Rp15.000. Jadi ukurannya masih pada kecil-kecil. Dari corak-corak warnanya ini beda-beda ya. Jadi teman-teman bisa mix dipilih-pilih untuk beli. Dan ini ukuran akuariumnya sangat panjang, teman-teman. Jadi sangat bagus sekali kalau misalnya ada di rumah. Untuk dekorasinya sendiri, teman-teman juga bisa ngebuat juga seperti ini. Jadi dari pasir, tanaman, bisa dibeli di pasar ikan hias gede bage ini. Nah, ini untuk ikan jenis cichlidnya ini import, jadi harganya juga cukup lumayan ya. Untuk jenis air tawar mulai dari 250.000, 200, 350.000. Jadi ini corak-corak warnanya ini beda-beda karena ini jenisnya jenis ikan import. Kalau biasa yang kita beli kan mungkin ikan lemon harganya Rp2.000. Kalau ini harganya lumayan ya, di atas Rp100.000. Jadi jenis cichlid ini sangat banyak sekali. Nah, ini seperti ini contohnya Aula Carta Saffron harganya Rp350.000. Lalu yang sebelahnya ini 250.000, ukurannya 6 cm. Yang ini 8 cm, harganya Rp350.000. Lalu di sebelahnya ada harga Rp250.000 dan memang warnanya coraknya sendiri ini sangat bagus, teman-teman. Jadi beda untuk yang dengan yang warna lokal ya. Nah, seperti ini juga harga Rp300.000. Jadi benar-benar sangat bagus. Jadi ada harga, ada corak warnanya. Nah, di sini juga ada ikan yang langka. Jadi ini semacam ikan lele juga nih. Dan ini kayak ikan purba. Ini makannya makan ikan ikan emas, ikan kecil, atau bisa jadi udang. Dan ikan ini bisa melahap lebih dari tubuhnya.